What you do, fams? Jadi hari ini adalah tanggal 3 Februari, yaitu hari ulang tahun bokap gue. Manusia milenium goblok. Gue dan juga John akan mensurprise-kan dia, mensurprise-kan, akan mengejutkan dia. Nah, jadi kita akan membuat sedikit surprise, walaupun dia nggak sebenarnya nggak suka diucapin, nggak tahu kalau disurprise-in sih. Waktu itu kita udah pernah nyurprise-in sebenarnya yang di rumah dia. Hah? Yang di rumah dia yang kita sembunyi-sembunyi, terus papa turun ke bawah, terus kita pakai konfeti. Dar. Oh iya. Lu cuma. Oh. Udah gitu doang. Sekarang surprise-nya agak beda, jadi dia tuh selalu menginginkan gua dan Marco ke lokasi syuting dia main-main. Nah makanya hari ini kita mau ke lokasi syuting dia, dan kita akan mau sekalian bawain kado buat dia juga. Ini sekarang kita lagi menuju sebuah mall di bilangan Jakarta Selatan, inisialnya PIM. PIM 2. Wow, dikasih tau lagi duanya. Dan kita mau beli kado sekarang. Yede. Yuk. Jadi, yuk. We bought a shoe, fam. We bought a shoe. A shoe. You got it. Gila banget gitu loh. Damn. Jauh banget tempat syutingnya gitu loh. Stres banget gitu loh. Karena papa callingan syutingnya jam 1, kita masih punya waktu sekitar 32 menit untuk nyampe sana. Untuk nyampe sana kita memerlukan waktu 58 menit. Wow. Goblok. Oke, ini kita baru sampai lokasi syutingnya papa. Dan kita lagi menunggu salah satu kru filmnya untuk jemput kita supaya kita bisa surprise-in papa. Ini papa sebentar lagi udah mau take nih, makanya kita harus buru-buru. Jadi let's go. Ayo kita surprise-in Brahma Kumbara. Nah iya, betul. Nah, habis itu nah. Bang, waktu kita booking dia masuk sini, Indo tahan, terus langsung, ah Mak maju lagi dikit sini, nanti di sini ada yang mau. Nah, nanti abis itu kita ke sana. Begitu. Happy birthday! Hi guys. Ganteng ya anak-anaknya. Apa yang ganteng kak? Papa lo tahun ke-28. Coba sebutin umur Pak Gatot sekarang. Dapat hadiah giveaway. Iya betul. Yang berhasil dapat kemejanya Pak Prapto. Iya. Dapat anak-anaknya juga yang ganteng. Jangan. Kalian promosi kita sebenarnya. Tidak. Happy birthday Pak Prapto. Happy birthday. Oh ya, wish-nya. Wish apa? Mau apa? Sehat-sehat. Amin. Sampai seribu episode. Amin. A few moments later. Coba lihat sepatu larinya. Kira-kira cukup gak? Itu ukurannya 46. Iya, soalnya 46. Soalnya emang Ultra Boost lebih kecil sih. Lebih kecil ukurannya. Nih, papa lagi nyoba sepatu larinya di mobil.
deh, apakah cukup? Kita lihat ya. Harus pakai kaos kaki sih, itu emang agak. Coba kok. Muat gak? Muat gak? Coba dipakai jalan. Pas. Pas gak? Enak gak? Enak. Enak. Coba pakai kaos kaki. Kaos kaki lebih enak lagi. Iya, harus pakai kaos kaki sih itu. Iya, harus pakai kaos kaki. Kan ngepres gitu buat lari. Coba dipakai lari keset ya pas sekarang mah. Satu sendal satu sepatu. Iya, satu sendal satu sepatu. Plek. Plek. Selamat ulang tahun, Pak. Semoga panjang umur, sehat, amin. Sehat selalu, sehat. Sukses terus. Semoga sinetron ini sampai ribuan episode. Amin. Amin, amin. Terima kasih ya. Sama-sama. Papa ada ini nggak? Pesan-pesan mungkin. Ini ada Fendi Pradana Lovers yang nonton. Eh, nama ya. fans club apa sih? Nggak deh. Fendi Pradana. Ada deh pokoknya waktu itu di Instagram ya pernah lihat. Fendi Pradana fans atau apa? Iya itu. Ada nggak? Pesan-pesan. Ya. Ya doain aja. Semoga pemain DJS dan gurunya selalu sehat. Amin. Dan kita semua selalu sehat. Amin. Dan serial DJS bisa panjang, bisa bertahun-tahun. Amin, ya amin. Jangan lupa nonton di bawah jendela SMP. Jam 16.30 setiap hari di SCTV. Betul sekali. Jangan lupa nonton ini di balik alam kubur. Hanya saya, Marco Dajjal, di neraka.